berjumpa lagi dengan Arya. Salam sehat, bahagia selalu. Kali ini saya weekend bersama keluarga di Pantai Jatisari, Sluke, Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Kenalkan dulu, ini siapa? Halo. Ini Budida. Halo, Budi Awiyono. Dan itu adalah anak saya yang pertama, Ben. Halo, halo, halo. Jadi ini kayak itu loh, Ben, kayak camper van, camper vanan. Jadi hari ini saya mau pace dan sang dan ibunya jaga di sini layak-layak cari inspirasi buat lagu terbaru. Bikin lagu terbaru, Bren. Oke, Bren. Mari kita coba pancing hari ini, semoga ada hasil sehingga kita bisa bakar-bakar ikan di sini. Oke, friend, saya mau coba casting. Saya pakai jurat capung 662 ultralight casting, produk dari Relik Nusantara ya, seperti ini, friend, juratnya. Satu 5 lb. Capung. Oke, masih baru nih, Ben. Solusi asik pancing. Oke. Jura. Reelnya pakai Shimano Sahara. Shimano 1000 Sahara. Pakai PE-nya PE 100. Saya coba memasang. Oke, friend, saya pakai mikro spoon kecil nih, sekitar 6 gram. Saya mau pancing kerapu. Meski kondisinya kurang kondusif, Ben, karena ombaknya cukup kencang. Kita coba saja, semoga ada strike kerapu, Ben. Thank you.
mencoba pacu di spot sekitar sini. Sayangnya kondisi spot pagi hari ini airnya keruh sekali dan ombaknya besar. Tapi cuacanya cerah, Ren. Anginnya juga kencang. Saya masih pakai rangkaiannya seperti ini. Dan umpannya masih pakai tepung dan ukur anti-amnya. Apakah kali ini ikannya mau makan? Mari kita coba. Yuk bu, mulai bu. Mulai. Ish. Akhirnya dapat bau. Bau bet. Wah, dai gede-gede. Bau lagi. Wah, bau terus, Ren. Ini kecil. Apa? Apa, Bu? Citi. Citi kecil. Mikro Citi. Istimewa. Istimewa, Fred. Wah! Istimewa. Akhirnya Fred dapat. Tekan kalian tu anaan keting direwang.
Aku kayak pernah makan restoran di sana itu loh yang ada ikan. Kan harus sering-sering ini harus. Ternyata ikan baunya fresh dan enak banget. Barep. Sayangnya cuma satu. Wah. Belum kecil dia. Enak. Jus. Alhamdulillah. Jus. Menikmati suasana pantai di Jatisari, Sukirbang, Jawa Tengah. Dan saya juga bisa mancing meskipun kondisi spotnya kurang kondusif karena ombak besar, air keruh, dan anginnya sangat kencang dan sulit sekali untuk mendapatkan strike banyak. Alhamdulillah masih ada omset dan tadi sudah kita buakar. Rasanya bagaimana, Bu? Jos. Yes, jos. Mantap. Ternyata Pak Yusren parai pengen, parai kurang aja. Beli lagi. Oke, gimana Bu selanjutnya, Bu? Jangan lupa like, comment, and share. Subscribe. Ikuti terus video-video mikro camper van dan fun fishing trip dari Awiono. Yang saya yakin, mantap. Oke, see you next video. Assalamualaikum.